Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat tadi salah, apa kabar di kesempatan ini? Dan mudah-mudahan tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, program Tanya Ustaz hadir kembali dan alhamdulillah kesempatan bagi kita untuk terus bertanya seputar permasalahan agama dan seperti biasa di hari Rabu malam bersama narasumber kita Ustaz Ahmad Hawasyi Al-Sifullahullahu Ta'ala yang tentunya kita akan tersambung dengan beliau yang berada di Tangerang, Banten. Baik, langsung saja kita sapa Ustaz yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Wa antum kifahalukum? Alhamdulillah, kami di sini juga dalam keadaan baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah di manapun Anda berada, silakan yang tentunya ingin bertanya langsung Anda dapat menghubungi kami di 0617944282 dan tentunya pertanyaan yang dilayangkan melalui media sosial lainnya seperti Facebook, YouTube, di WhatsApp dan juga lainnya, insya Allah kita akan rangkum dan insya Allah kita akan jawab di program-program fatwa atau ditanya Ustadz. Baik, untuk mengawali pertanyaan di kesempatan ini Ustadz, pertanyaan yang sudah masuk beberapa waktu yang lalu nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bolehkah kita membatalkan sholat dan pindah ke saf yang lain dikarenakan jemaah yang di samping kita itu badannya bau Ustadz, kurang sedap gitu Ustadz, dari supri di Padang. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'ad, jikalau kita mengalami hal yang bisa mengganggu sholat kita ketika kita sholat, maka ya, kita usahakan untuk menghindarinya. Dan jikalau memang ya kita tidak tahu hal tersebut kecuali sudah masuk dalam sholat, semisal kita merasa terganggu dengan bau badan dari orang yang ada di sebelah kita dan kita nggak tahu ya ternyata ya orang di sebelah kita itu bau badannya dan kita baru tahu ketika kita sudah masuk sholat, sudah takbiratul ihram, maka dalam hal ini ditahan dulu untuk tidak membatalkan sholat. Dan jikalau ternyata kita tidak tahan menghirup baunya saking menyengatnya bau tersebut, maka tidak masalah karena itu termasuk uzur. Karena kita dituntut untuk melaksanakan sholat semaksimal mungkin, sekhusyuk mungkin. Jikalau ada hal yang mengganggu kekhusyuan sholat kita, kesempurnaan sholat kita, maka itu termasuk uzur dan boleh untuk membatalkan dan pindah ke tempat yang lain. Sebagaimana hal tersebut, ya, salah satu bentuk upaya kita agar beribadah dengan sempurna. Dan jikalau memungkinkan, ya, setelah sholat, kita nasihati orang tersebut agar jangan masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah dan dalam keadaan dirinya bau badan atau bau mulut dan yang semisalnya. Artinya membawa bau-bau yang tidak sedap. Karena hal ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari dahulu kala. Beliau bersabda, "Man akalal basala wath-thauma wal qurata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Dalam hadis sahih ini riwayat Muslim, Rasulullah SAW tegaskan, barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah dan kuraf, ya, sejenis tumbuhan yang memiliki bau, bentuknya seperti timun dia, maka kata Nabi, jangan mendekati masjid kami. Jadi kalau orang memiliki bau disebabkan makanan yang dia konsumsi,
maka jangan mendekati masjid kami sampai dia hilangkan dulu baunya. Dan yang serupa dengan ini adalah bau rokok. Ya, orang yang merokok maka tidak layak untuk mendekati masjid. Seharusnya dihilangkan dulu bau rokoknya. Bahkan seharusnya tinggalkan rokoknya, tidak merokok lagi. Karena keharaman dalam hukumnya dan mudarat dalam mengkonsumsinya. Kemudian Rasulullah sebutkan hikmah di balik itu, kenapa dilarang kita mendekati masjid? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu ya merasa terganggu dengan hal bau yang membuat Bani Adam terganggu. Jadi manusia aja terganggu, malaikat juga terganggu dengan bau tersebut. Jadi ini dia larangan orang yang memiliki bau untuk mendekati masjid, melaksanakan sholat jamaah sampai dia menghilangkan bau tersebut. Bahkan pernah ketika itu di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ada orang yang makan tumbuh-tumbuhan ya seperti bawang ini dan didapati baunya. Maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk dikeluarkan dari masjid sampai ke pemakaman Baqi'. Ya, seperti terlihat, karena hal ini merugikan, ya, mengganggu jamaah yang sholat di situ, begitu juga mengganggu para malaikat. Dan tentunya sholat jamaah dihadiri oleh malaikat. Itu dia. Maka ada dua sikap saya sebutkan tadi. Yang pertama, apakah boleh membatalkan? Jawabannya boleh, jikalau tidak tahan lagi. Ya, tidak tahan lagi menghirup baunya, maka tidak masalah untuk membatalkannya, dan itu termasuk uzur. Ya. Untuk pindah ke tempat yang lain, bukan malah kembali ya ke rumah. Ini uzur kita ambil agar pindah ke tempat lain dan kita bertakbir lagi. Kemudian yang kedua, ya, orang yang memiliki bau tersebut hendaklah dinasihati. Mungkin dia tidak tahu. Ya. Atau dia lupa, maka diingatkan. Karena sering kita temukan orang ketika sholat ya tidak memperhatikan bau badannya. Jadi diingatkan. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya dengan cara yang bijak ya. Tidak perlu menyakiti hatinya. Kita sampaikan dengan baik. Dan orang yang memiliki bau seharusnya tidak menghadiri sholat jamaah dahulu sampai hilang baunya. Dan itu termasuk uzur ya. Oleh karenanya rugi orang yang memiliki bau, dia terlarang untuk masuk ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah yang kita tahu sholat jamaah memiliki banyak keutamaan dan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Iya baik, masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali ke pertanyaan Ustaz, pertanyaan yang masuk dari grup WhatsApp di Radio Arisala Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seseorang yang masih punya wudu kemudian memasak? Nah, setelah memasak kemudian mandi Ustaz. Lalu sholat tanpa wudu lagi. Apakah seperti itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Baik, tafadhol. Baik, bismillah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita jikalau kita hendak sholat, kita bersuci dengan cara berwudu. Ya, mengambil air wudu dan berwudu dengan air tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jikalau berhadats sampai dia berwudu dahulu. Jadi patokannya apa? Larangan untuk salat yaitu hadats yang menyebabkan seseorang harus berwudu dahulu. Dan di pertanyaan tersebut tidak disebutkan apakah dia berhadas atau tidak.
Maka jika kalau dia sudah berwudu kemudian memasak kemudian langsung sholat ya dengan wudunya tersebut dan tidak ada pembatal wudu yang dia alami, maka tidak masalah. Tapi jikalau ada pembatal wudu yang dia alami, ya seperti mengeluarkan angin atau kencing atau buang air besar, ya itu maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Seperti itu. Atau tidur, ya. Di pertanyaan tidak disebutkan tidur. Jikalau menyentuh kemaluan bagaimana? Apakah membatalkan wudu? Ini khilaf ulama. Ya, madhab jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan batal wudu orang yang menyentuh kemaluannya. Ya. Bagaimana sabda Nabi SAW? Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka wajib baginya untuk berwudu kembali. Ini mayoritas ulama. Sebagian ulama ada mengatakan tidak, ya, tidak membatalkan wudu. Semisal madhab Abu Hanifah, beliau berhujjah dengan hadis, ya, di mana salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang perihal dirinya yang menyentuh kemaluannya. Kemudian Nabi mengatakan innama hiya bid'atun minka. Sesungguhnya ya, kemaluanmu itu hanya sekerat daging bagian dari badanmu. Artinya apa? Ya tidak masalah disentuh, tidak akan membatalkan. Tidak ada bedanya menyentuh kemaluan dengan menyentuh paha, menyentuh tangan, menyentuh hidung, karena semuanya bagian dari badan kita. Nah, di sini khilaf ulama. Bagi yang mengatakan ya hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan ulama madhabnya bahwasannya itu tidak membatalkan wudu, itu dipermasalahkan hadis tersebut atau dilemahkan. Ada juga yang tetap menerima hadis tersebut tapi berusaha mengkompromikannya. Di mana yang dimaksud ya dari hadis innama hiya bid'atun minka, itu hanya bagian dari badanmu, ya itu adalah ketika kita menyentuhnya tanpa syahwat. Jikalau menyentuh kemaluan dengan syahwat maka batallah wudu. Itu ini jadi pendapat yang ketiga, ya. Pendapat pertama membatalkan, ya, dan ini mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad membatalkan wudu. Dan jikalau ya menyentuhnya tanpa syahwat atau dengan syahwat, maka dirinci oleh madhab yang ketiga. Yaitu, jikalau menyentuh dengan syahwat, maka batal. Ya. Dan jikalau tidak menyentuh dengan syahwat, maka tidak batal. Jadi hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah, dibawa kepada jikalau tanpa syahwat. Itu dia. Maka pertanyaan tadi masih belum jelas. Apakah ada dia berhadas atau tidak, mengeluarkan air kencing, kemudian angin, atau BAB, atau menyentuh kemaluan, karena hal-hal tersebut membatalkan wudu menurut mayoritas para ulama. Seperti itu. Jadi perlu dirinci jawabannya. Yang terpenting, selama tidak ada pembatal wudu, maka tidak masalah ya untuk sholat menggunakan wudu yang sudah kita lakukan, walaupun jauh atau lama. Sejam, dua jam, dan kita melaksanakan aktivitas yang lain, dan kita masih yakin tidak ada pembatal wudu yang kita alami. Jadi kaidahnya apa? Selama tidak ada yang membatalkan wudu kita, maka sah saja untuk kita sholat tanpa berwudu lagi. Ya, kecuali jikalau kita yakin sudah batal wudu kita, ya dengan salah satu pembatal wudu, maka kewajiban kita adalah berwudu lagi, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, baik. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Dedi Syahputra via WA. Ustaz, saya baru bercerai dan umur saya 33 tahun. Anak saya 3 dan semuanya ikut saya.
Nah, saya berniat untuk tidak menikah lagi dan ingin membahagiakan dan mengurus anak-anak, Ustadz. Apakah saya berdosa karena tidak ingin menikah lagi atau bagaimana, Ustadz? Baik, silahkan, tafadhol. Ya, ketika kita mengalami perceraian, ya, baik cerai mati atau cerai hidup, bahkan ya kehidupan kita yang sudah menikah ataupun belum, apakah kita dituntut untuk menikah? Ya, maka ini permasalahan yang telah dibahas oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang hukum nikah itu sendiri apa? Ya, hukum nikah itu apakah wajib atau sunnah? Kita tahu bahwasanya menikah salah satu syariat Islam, ya. Bahkan para nabi-nabi terdahulu itu menikah, memiliki anak. Maka tentunya kita harus tinjau, ya, bagaimana pembahasan para ulama terkait hukum nikah. Jikalau kita buka literatur kitab para ulama, maka kita temukan mayoritas para ulama mengatakan hukum nikah adalah sunnah. Jadi sekedar anjuran saja, tidak sampai kepada wajib, ya. Dan jikalau kita temukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya untuk menikah. Semisal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, jadi sudah mampu secara finansial, hendaklah dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini hikmah dari pernikahan. Mampu menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita dari perbuatan zina. Lalu yang tidak mampu bagaimana? Ya. Sementara siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini solusi dari Nabi. Yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena itu bisa menjadi tameng untuk dirinya. Begitu juga sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku menemukan seorang perempuan, dia cantik dan memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Tapi sayang, dia ya tidak melahirkan anak alias mandul. Maka Nabi mengatakan, jangan menikahinya. Ya, jangan menikahinya. Datang lagi laki-laki itu yang kedua kali menanyakan pertanyaan yang sama, Nabi lagi mengatakan jangan menikahinya. Kemudian datang yang ketiga kalinya lagi, maka Nabi mengatakan tazawwajul wadud wal walud. Menikahlah dengan wanita yang penyayang, ya, dan memiliki banyak anak, ya, yang subur maksudnya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga-bangga, ya, di hadapan umat-umat, ya, dengan kalian yang jumlahnya banyak. Jadi motivasi Nabi untuk menikah, karena dengan menikah memperbanyak keturunan, dan Nabi pun akan bangga kepada kita, ya. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, wa khairu hadhihi al-ummah man aktsaru nisa'an, sebaik-baik lelaki umat ini adalah mereka yang banyak istrinya. Jadi menikah, ya, dalam syariat Islam ditekankan, dan bahkan ada, ya, ancaman bagi yang tidak menikah. Semisal, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada tiga orang yang datang ke rumah-rumah istri Nabi. Tiga orang ini menanyakan perihal bagaimana ibadahnya Nabi. Ketika dijelaskan ibadahnya Nabi, ya, mereka menyepelekannya, merasa itu masih sedikit, masih kurang. Tidak seperti, ya, kedudukan beliau sebagai Rasul. Seraya mengatakan, bagaimana dengan kami, ya, beliau saja yang telah diampuni dosanya,
ibadahnya seperti itu. Bagaimana dengan kami? Maka orang laki-laki yang pertama mengatakan, aku akan terus sholat malam, tidak akan tidur. Laki-laki kedua mengatakan, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Laki-laki ketiga, aku tidak akan menikahi wanita. Nabi mendengar perkataan mereka. Nabi pun bertabayun, apakah betul kalian mengatakan ini dan itu? Sungguh, aku ada orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Namun, aku sholat malam, aku juga tidur. Aku juga puasa, aku pun berbuka. Dan aku menikahi wanita. Lihat, di ujung hadis beliau tutup, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ya, dia bukan bagian dariku. Nabi berlepas diri dari orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW. Maksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi SAW. Yang mana beliau ya sholat malam tapi juga tidur, puasa tapi juga buka, dan menikahi wanita. Jadi jikalau motivasi penanya tadi ya karena benci menikah, maka haram hukumnya tidak menikah. Ya. Akan tetapi jikalau penanya tadi tidak mau menikah karena ingin fokus ya untuk mengurus anaknya, dan itu yang nampak dari pertanyaan, maka tidak mengapa. Ya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi hendaklah berpikir dahulu, sesungguhnya mengurus anak itu butuh kepada sosok seorang wanita alias seorang ibu. Tidak mungkin seorang bapak bisa menggantikan kedudukan ibu. Kita sibuk mencari nafkah di luar. Siapa yang mendidik anak kita di rumah? Siapa yang menjaga mereka, memperhatikan mereka, mengurus kebutuhan mereka? Apakah kita? Gak mungkin. Kita sibuk mencari nafkah. Maka pertimbangkanlah dengan baik, ya, pertimbangan pertama ini. Bahwasanya sosok seorang ibu tidak bisa digantikan oleh seorang bapak. Justru ketika anak memiliki bapak dan ibu, maka itu lebih sempurna. Ya. Mereka akan berlatih kepemimpinan, tanggung jawab, ya, keteladanan dari ayahnya, dan mereka akan mempelajari kerajinan, kepedulian dari ibunya dan lain sebagainya. Jadi sosok ibu dan ayah sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Makanya sayang jika ada rumah tangga yang bercerai suami istri dan anaknya terkatung-katung, ya. Kemudian pertimbangan kedua adalah fitnah di zaman sekarang. Ketika kita keluar rumah, masya Allah, pemandangan menggoda. Banyak wanita membuka aurat. Kemaksiatan merajalela, kerusakan tersebar, hilangnya rasa malu dari wanita. Dan untuk menjaga fitnah syahwat adalah dengan menikah. Maka sungguh sebuah solusi yang sangat bagus dari syariat untuk menghadapi zaman sekarang di mana fitnah wanita, godaan syahwat itu sangatlah berat. Jadi menikahlah. Allah mendapatkan kebaikan untuk diri pribadi dan juga kebaikan untuk anak yang kita cintai. Ya. Jadi jangan berpikir kita bisa menghandle semua, kita bisa menjaga diri kita. Tidak, bahkan menikah itu merupakan sebuah wasilah untuk kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru ketika berumah tangga, maka pahala akan kita raih. Bagaimana pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, engkau katakan bahwasannya wa fi budi ahadikum shadaqah, dan dalam kemaluanmu ada sedekah. Apakah benar kalau kita menggunakan sperma kita di kemaluan istri kita, kita mendapatkan pahala? Maka Nabi menjawab, apa pendapat kalian? Jikalau sperma kalian diletakkan di perkara yang haram, di kemaluan yang tidak halal bagi kalian, apakah kalian akan mendapatkan dosa? Alias berzina. Apakah kalian kalau berzina itu berdosa? Tentu berdosa. Begitu juga jikalau kita letakkan sperma kita ya di tempat yang halal, di istri kita yang halal, maka mendapatkan pahala. Jadi berumah tangga adalah ibadah ya yang paling enggak adalah sesi kehidupan
manusia yang terpanjang. Kita menikah sekitar umur mungkin 20, 21, 25. Sisanya, ya, jadi sisa antara umur setahun sampai umur 25 misalkan, dan kita padahal umur kita misalkan sampai 60 tahun, maka betul kiranya bahwasannya rumah tangga adalah sisi kehidupan kita yang paling lama. Jadi manfaatkanlah dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menikah. Dan itu maslahatnya besar untuk anak-anak kita dan untuk diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, dan menjadikan istri kita istri penyejuk hati kita. Bagi yang belum menikah, semoga Allah segera temukan jodohnya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Ya, masih ada kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Liza via WA di Salam TV Ustaz. Ustaz, anak pertama saya meninggal dunia karena kecelakaan ketika hendak mengaji, usianya 16 tahun. Nah Ustaz, adakah bacaan Quran atau doa agar anak saya dijauhi dari fitnah kubur dan bisa masuk ke dalam surga Ustaz? Baik, tafadhol. Masya Allah, kami turut berduka cita atas wafatnya buah hati bunda. Sungguh sangat berat jikalau kita kehilangan ya buah hati yang kita jaga, yang kita sayangi ya sejak kita mengandung, kemudian kita lahirkan dia dengan penuh jerih payah dan kesakitan, taruhannya nyawa, kemudian ternyata Allah lebih mencintai anak kita dan dipanggil oleh Allah ya. Maka bersabarlah, itu adalah bekal bagi kita. Sungguh anak yang meninggal insyaallah taala akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Oleh karenanya, hiburlah diri kita dengan rasa sabar tersebut. Lalu bagaimana jikalau anak kita ya, apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amalannya? Dari pertanyaan umur 16 tahun itu sudah baligh, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amalannya dan akan ditanyai dengan pertanyaan kubur yang kita kenal dengan fitnah kubur. Akan datang kepada setiap mayit yang meninggal dunia setelah dikuburkan, maka akan datang kepada mayit tersebut dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, berwarna biru kehitam-hitaman dengan penampilan yang seram. Dia ya dikembalikan roh ke dalam jasadnya, kemudian didudukkan oleh dua malaikat tadi, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kita mungkin di dunia itu bisa kita menjawabnya, bahkan orang kafir pun bisa menjawabnya, tapi ternyata di alam kubur, di alam barzakh, tidak ada jaminan ya. Apa pertanyaan tersebut? Man rabbuk, siapa rabbmu, siapa Tuhan? Di dunia kita tahu jawabannya, orang kafir pun tahu jawabannya, siapa Tuhannya orang Islam, tahu. Tapi ketika di alam barzakh, tidak ada jaminan kita bisa menjawabnya. Pertanyaan pertama, man rabbuk, siapa Tuhan? Pertanyaan kedua, man hadar rajul alladhi bu'itha ilaik, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Yani siapa nabimu? Kita tahu semua jawabannya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun tahu siapa nabinya orang Islam, tahu. Tapi di alam barzakh tidak ada jaminan kita bisa menjawabnya. Kemudian yang ketiga, madinuk, apa agamamu? Di dunia kita tahu jawabannya, kita ini Islam. Orang kafir pun tahu apa nama agamanya orang muslim, Islam. Tapi di alam barzakh tidak ada jaminan kita bisa menjawabnya. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menjawab fitnah kubur tersebut yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Orang-orang yang beriman, yang bagus keimanannya, dia akan mampu menjawabnya dengan jawaban yang bagus. Kemudian dibukakan ya, pintu surga untuknya. Dia lihat tempatnya dia nanti di situ. Tapi jika dia orang munafik, orang kafir, maka berat. Dia hanya menjawab ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia hanya menjawab, haha, aku ya nggak tahu. Aku hanya mendengar ini dan itu. Aku hanya ikut-ikutan. Ya. Sedih sekali. Padahal pertanyaan yang mudah sekali tidak mampu dijawabnya. Dikarenakan masalah apa? Masalah keimanan dia, amalan dia. Jadi pertanyaannya, apakah ada amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur? Apakah ada? Ada. Ya. Pertanyaan tersebut, ya, jawabannya ada. Apa itu? Yang pertama, yaitu kita memperbanyak doa berlindung dari azab kubur, dari fitnah kubur. Semisal yang Nabi ajarkan untuk kita baca sebelum salam. Setelah kita baca innaka hamidum majid, doa tahiyat, jangan buru-buru salam. Bacalah doa perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat hal. Dari azab kuburmu, kemudian dari nerakamu, kemudian dari fitnah hidup dan matimu. Lihat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian yang keempat, fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah dajjal. Perbanyak doa itu. Jangan ditinggalkan. Sebelum kita salam. Kemudian yang kedua, membaca surah al-mulk. Membaca surah al-mulk. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Di juz 29. Di awal juz 29. Dibaca surat Al-Mulk dari ayat pertama sampai ayat ke-30 terakhir, ya. Maka Nabi SAW sendiri yang mengatakan itu al-munjiat, ya. Inna fil Qur'ani 30 ayah syafa'atil rajulin, ya. Hatta gufirullah. Sesungguhnya ada dalam Al-Qur'an itu 30 surat, 30 ayat jumlahnya. Jikalau dibaca, maka itu akan menjadi pemberi syafaat, penyelamat, ya, sampai dia diampuni. Dan disebut juga dengan surat al-munjiat. Kenapa? Karena menyelamatkan orang dari azab kubur. Kemudian bagaimana dengan doa orang tua? Apakah ada jikalau kita mendoakan anak kita atau sebaliknya, anak mendoakan orang tua? Maka sungguh amalan yang paling dibutuhkan, ya, yang paling diharapkan oleh mayit dari orang-orang hidup adalah doa. Adalah doa. Makanya kita temukan syariat dalam sholat isinya apa? Sholat jenazah isinya apa? Doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Ya. Isinya doa. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia. Doa. Ketika Nabi SAW selesai mengubur jenazah, Nabi berdiri. Seraya berkata kepada para sahabat, Is'alu lahu tathbit, fa'innahu al'an yus'al. Wahai kalian yang hadir di sini menyaksikan pemakaman ini, doakan untuk saudara kalian ini agar dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar dikuatkan. Karena sekarang dia lagi ditanya oleh dua malaikat dengan fitnah kubur. Jadi betul, ya. Jikalau ditanya apakah ada doa, ya, ada doa. Ya, doakan keteguhan buat mayit tersebut. Doakan keampunan untuk mayit tersebut. Doakan untuknya rahmat untuk mayit tersebut. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini penanya seorang ibu, ya, orang tua dari anak yang meninggal dunia. Maka ini juga indikator kemustajaban sebuah doa. Di mana doanya orang tua
itu mustajab ketika dia mendoakan anaknya. Maka jangan main-main ketika mendoakan anak kita, wahai para orang tua. Jangan gara-gara kesal kita melaknat anak kita, menyumpahi anak kita, mendoakan yang jelek untuk anak kita. Jangan, jaga lisan. Ya. Justru doa orang tua adalah mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, ya, rahimahullahu ta'ala, dalam sunannya, Rasulullah SAW tegaskan, salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada tiga doa yang mustajab. Tidak ada keraguan dalam kemustajabannya. Berarti apa? Pasti mustajab. Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua untuk anaknya. Jadi doakan. Tidak masalah ibu, bagus. Ya, mendoakan anak. Ya Allah ampunilah anakku. Ya Allah rahmatilah anakku. Ya Allah teguhkan dia ketika ditanya, ya, oleh malaikatmu. Selamatkan dia dari fitnah kubur. Seperti itu, doakan. Kemudian yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Jadi kalau ada orang yang safar, bepergian jauh, mintakan kepada dia, ya akhi doakan untukku. Jangan minta oleh-oleh. Mintakan doa, ya akhi doakan untukku selama safarmu. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Ya. Doa orang yang terzalimi, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Laisa bainahu wa baina bainallah hijab. Tidak ada penghalang. Ya, doa antara orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berbuat zalim. Karena doanya orang berbuat zalim itu, karena doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Ya, jadi itu amalannya. Ya, adapun surat, ya, membaca, adakah bacaan Al-Qur'annya? Tidak, ya, tidak ada. Yang ada doa, dan lafadznya pun bebas, ya. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, silahkan. Ya. Yang terpenting hati kita yakin, doa kita ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mendoakan adalah orang yang istimewa, penuh keberkahan, yaitu orang tua. Maka doanya pun mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu yang ditinggal ya oleh anaknya mendapatkan ganti anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan anak yang telah wafat menjadi penyelamat dia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat kita pahami. Baik Ustadz, waktu kita sudah berakhir di kesempatan ini. Terima kasih banyak atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita terus bisa menimba ilmu dari antum, dan apa yang antum sampaikan mudah-mudahan menjadikan kebaikan bagi antum, Ustaz. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kami segenap kru kerabat yang bertugas pamit undur diri, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada. Program Tanya Ustaz bersama Ustaz Ahmad Hawashi LCFullah Ta'ala telah berakhir. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan akhir kata, saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.